Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pecinta demokrasi di bumi Lampung Mangkurat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menganulir rencana pembelian mobil bagi 3 wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang bernilai 5,4 miliar patut kita acungi jempol dan mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Inilah salah satu bukti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan masih mendengarkan suara-suara yang muncul dari masyarakat. Fahmi Amrusi, Rumah Banjar, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.